Pemirsa, ratusan warga Morama Utara Kabupaten Konawe Selatan mendapat vaksinasi massal yang digelar alumni Akpol 97 Polda Sulawesi Tenggara. Selain vaksinasi, alumni Akpol 97 juga memberikan bantuan paket bahan pokok kepada warga kurang mampu terdampak pandemi COVID-19. Antusiasme warga mendatangi gerai vaksin di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Morama Utara, Konawe Selatan, Senin pagi. Lisnawati baru pertama kali menjalani vaksinasi menyebut, gerai vaksin ini membuat warga terbantu untuk segera menjalani vaksinasi. Selain dekat dengan permukiman, Lisnawati juga mendukung program pemerintah membantu percepatan vaksinasi khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Sudah ikut vaksin atau apa, Bu? Sudah ikut vaksin. Vaksin yang pertama. Bagaimana perasaan dengan vaksin ini? Baik-baik aja sih. Nggak seperti yang orang bilang. Bu, alasannya kenapa sampai Ibu bisa ikut vaksin? Alasannya karena sekarang kan kita ikuti program dari pemerintah. Jadi kita harus sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus mematuhi arahan dari pemerintah. Gerai vaksin ini kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan alumni Akpol 97 Polda Sulawesi Tenggara untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Percepatan vaksinasi di daerah akan membuat kekebalan tubuh secara kelompok atau komunal segera tercapai sehingga mengurangi risiko terpapar COVID-19. Kami melaksanakan vaksinasi di Kecamatan Morama Utara dengan target 500 dosis. Kemudian di tanggal 20 September. Kemudian di tanggal 21 September kami juga akan direncanakan melaksanakan bakti sosial di Kepulauan Sapunda. Untuk target kurang lebih ada 500 masyarakat yang tinggal di wilayah Kepulauan Sapunda. Selain membuka gerai vaksinasi, alumni Akpol 97 juga menyerahkan bantuan pangan kepada warga kurang mampu terdampak pandemi COVID-19. Dari Konawe Selatan, Mutarudin Enyus memberitakan.